لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba cek menu makan pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Makanan jamaah kloter 6 biji Banjarmasin. Alhamdulillah. Makan malam kami ini yang terpecah, yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Ada aturan bahwa makanan ini harus habis paling lama, makanan harap segera dikonsumsi paling lama pukul 21 waktu Arab Saudi. Artinya makanan ini harus dikonsumsi sebelum jam itu. Kenapa? Bila lewat jam itu mungkin ada hal lain yang tidak bisa kami sampaikan karena ketidaktahuan. Samping makanan ada minuman juga, air mineral dengan merek mereknya Rawan Water. Ini produksi sebetulnya produksi Arab Saudi. Ini tambah jeruk. Ini jeruknya segar. Satu orang, satu jeruk, satu pickup barang ada pickup. Nah, coba kita lihat makanannya apa ada di dalamnya. Mari kita bongkar seperti apa makanan yang disiapkan untuk makan malam hari ini. Sepertinya ini masih hangat. Coba kita buka. Apa? Wow, alhamdulillah. Nasi putih. Kemudian sepertinya ini ada campuran daging, kemudian tempe, dan ada dadar perunggu. Alhamdulillah, menu yang luar biasa. Ini rumah khas kita Palangkaraya ya. Di Banjarmasin. Khas Indonesia. Baru tutup sudah. Kita kembaliin tutup rapat. Siap. Alhamdulillah. Kembali. Siap. Terima kasih. Oh ya. Ya. Itulah. Ini terima kasih atas perhatiannya, dan kita perlu bersyukur dengan Kementerian Agama yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam memudahkan memberikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di tahun 2023. Semoga ini menjadi sebuah amal ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita dari kloter 6 Banjarmasin melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.